Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ini adalah barisan speaker miniaturan. Nah, ini miniaturan, lur. Ini gambar monggo, ini berarti black speeder. Ini, lur, speaker komponen yang cocok dipakai buat miniaturan. Biasanya kalau speaker komponen miniaturan yang buat middle itu biasanya, ya. Jadi menggunakan woofer mereka, lur. Ya, karena memang keterbatasan atau sulitnya mencari produk untuk midland yang full range. Ya, sulit, lur. Rata-rata mencari komponen speaker yang kecil tapi full range itu sulit, lur. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini juga speaker kecil ya, 6 in tapi full range. Full ring itu tandanya pinggirannya seperti ini lho. Jadi tidak woofer, tidak menggunung. Nah, ini sulit lho. Nah, di CNS Audio kita sedia. Kita ada lho. Nah, ini cocok sekali untuk middlean miniaturan. Nah, masa untuk middle kok malah dipasang speaker woofer yang ada gunungnya satu kayak gitu. Nah, itu nggak pas lho. Dan suaranya beda lho. Jauh sekali perbedaannya. Pasti luweh centang yang ini. Luweh centong yang ini. Dan luweh cetas yang ini. Nah, ini lho kita ada ini Black Speeder 638W3. Impedansi 8 ohm 200 watt. Mantap sekali, monggo. Yang minat langsung di order. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia lho ya. Monggo langsung di order saja. Seperti apa suaranya? Langsung saja kita cek sound ya. Ini untuk miniaturan. Jadi kalau untuk miniaturan kita biasa ngelihat atau saya biasanya ngelihat miniaturan itu woofer ya, untuk middle tapi woofer. Nah, ini harus diganti menggunakan yang full range seperti ini, karena kalau woofer sejatinya dipakai untuk middlean itu suaranya beg kayak gitu lur. Beda dengan yang ini ori woofer ya. Ini adalah aslinya, ini adalah ori middle, sorry, bukan woofer ya. Ini cocok sekali buat cetang-cetang, cetas-cetas seperti itu. Kayak gimana suaranya ya, langsung saja kita cek sound. Untuk frekuensi yang tepat, jadi kita harus menggunakan yang namanya kapasitor ya lur. Atau menggunakan crossover middle. Seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini lur. Seperti ini sangat cocok sekali. Ini 2W ya. Ada middle, ada tweeter. Supaya apa? Supaya pemotong frekuensinya itu tepat. Ya, menggunakan ini. Kita buka pelan-pelan ya. Seperti apa bagian dalamnya. Ini ada mid, ada high ya. Jadi ada dua frekuensi. Dua frekuensi. Dua way ya. Untuk mid juga untuk high ya. Kita langsung buka saja. Seperti ini ya. Jadi pemotong frekuensinya seperti ini. Ini yang sebelah sini untuk mid, sebelah sini untuk high. Ini yang minat monggo lur. Harganya 190. Ini cocok sekali dipakai untuk ini atau untuk ini, 6 in atau 4 in. Crossover, middle dan tweeter. Langsung di order saja. Seperti apa suaranya langsung kita cek sound. Atau pakai yang single ada, khusus middle. Nah, ini lur, stoknya banyak lur. Khusus middle saja. Kalau middle ini lur. Nah. Ini khusus middle ini. Ini khusus middle. Nah, ini crossover middle. Ini kalau dibuka isinya ini lur. Thank you.
Kita cek sound ini menggunakan power gede lor. Nah ini powernya kita menggunakan yang PA 1600 plus. Ini ya, menggunakan power gede tanpa menggunakan crossover. Nah ini tanpa menggunakan crossover. Ini langsung ke sana. Aman. Cuman kita menggunakan equalizer, kita potong di bagian low subnya. Oke, jika minat langsung di order ya lur, 4 in Black Speeder untuk power besar. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.